diberikan oleh Yang Berbahagia Ustaz. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan kita dapat beramal dengannya insyaallah. Jadi dengan tujuan itu, dengan segala hormatnya bagi pihak majlis, dengan segala hormatnya menjemput Ustaz untuk menyampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آيات نمبر 7 Surah Al-Hadid. Kita baca malam ni mula daripada ayat nombor 7 Surah Al-Hadid. Bermula daripada firman Allah Ta'ala, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. يعني كسيد وإمام seluruh ahli jawatan kuasa surau muslimin muslimat para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tama-tamanya bersyukur kita, berterima kasih kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni sekali lagi bertemu kita dalam sesi kuliah Maghrib tafsir Surah Al-Hadid. Mula daripada nombor ataupun ayat yang ketujuh. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah olehmu kepada Allah dan juga kepada Rasul. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu, dan berbelanjalah kamu ataupun infakkanlah harta kamu. Mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, yang membolehkan kamu jadi pemerintah di atas muka bumi. Pertama yang disebut dalam ayat ini ialah masalah ataupun perkaranya ialah iman. Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Jadi masalah iman ataupun yang disebut aqidatul iman ini adalah merupakan perkara asas kepada orang Islam. Tak dapat tidak, kita mesti memperbetulkan iman kita, akidah, sebelum daripada kita melakukan ibadat ataupun amal soleh. Semua amal soleh kita, amal ibadat kita tadi, dia bergantung kepada iman. Kalau iman kita ada ataupun akidah kita tadi, Allah ambil kira kita sebagai orang beriman, maka ibadat, pahala kerja buat kita tadi jadi pahala. Kalau tidak, tak ada.
Sebab tu kita kena jaga betul-betul akidah ataupun iman kita tadi, jangan bagi rosak ataupun jangan bagi terlepas atau terurai dia punya ikatan. Innama yubayi'un apa ayat surah apa nama ni, bayat ar-ridwan tu disebut sana. Kita ni Allah Ta'ala ambil jadi yubayi'unaka innama yubayi'un Allah yadullah fawqa'idihim faman nagatha fa innama yankuthu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran azimah. Tu janji kita dengan Allah Ta'ala. Apabila kita mengucap dua kalimah syahadah tadi, maka ucapan dua kalimah syahadah itulah ikatannya. Janji kita dengan Allah, beriman dengan maksud menunaikan segala titah perintah dia. Janji, berjanji dengan Allah sama juga dengan Rasul. Innama yubayi'un Allah, sesungguhnya mereka itu berjanji kepada Allah. Jadi apabila sahabat-sahabat berjanji dengan Nabi, berjanji macam mana? Berjanji nak jaga Nabi, jaga Islam, jaga iman, jaga akidah, jaga agama Allah Ta'ala ni macam mana? Susah ke, payah ke? Sahabat kata, kami sanggup bersama dengan Rasulullah. Gitu. Mana janji sanggup mempertahankan iman, mempertahankan Islam, akidah kita, agama kita jaga. Tak kira lah, mengharungi lautan, meredah hutan belantara, melintasi padang pasir yang luas. Jadi sahabat kata, kami akan mengharungi bersama dengan Rasulullah. Nak menyeberangi laut, itu dia punya kiasan tu. Menyeberangi laut ke lautan api ke padang pasir ke, susah ke, payah ke, bersama dengan Islam. Sebabnya apabila kita dalam Islam ni, Allah Ta'ala dia tidak akan lepas daripada uji kita. Dia akan uji. Allah Ta'ala ni dia uji. Apabila dia sayang, dia nak kita ni jadi orang beriman sungguh, dia akan uji. Nak boleh syurga, nak boleh nikmat, nak dapat anugerah Allah Ta'ala, mesti melalui susah payah. Jadi maknanya kita ni kena berdepan dengan susah lah ustaz. Iyalah, memang tak ada benda mudah je. Mana dapat syurga mesti kena lalu susah. Orang marah, orang tak suka, orang halang, orang lawan, orang kata uduh, semua itu adalah merupakan halangan ataupun susah payah yang mesti dihadapi. Sebab tu Tok Guru dia sanggup orang kata uduh ke, orang marah ke, ulama-ulama kita dulu semuanya kena kata uduh lah ke, tak ada apa orang puji. Orang hak puji ni orang Islam baik-baik ya. Kalau hak kafir tu memang yang kata uduh. Hak kafir, hak munafik, hak jahat tu semuanya kata uduh belaka ke Tok Guru. Tengok Tok Guru hadis-hadis hak tu ada hari ni pun, kita tengok Cina ke, India ke, Melayu ke, apa ke, hak jenis tak beriman, jenis tak Islam tu, habis dia pakai marah-marah habis ke tubuh. Dia marah. Jadi apabila marah tu, apa benda yang tak keluar daripada mulut dia? Semua benda keluar. Dia kata belakang, semua benda dia kata. Benda hak yang tak patut kata pun dia kata. Kan? Kita kata, oh, gila. Kita nak marah orang, kita kata dia gila. Berat dah gila tu. Tapi ada lagi perkataan lain yang lebih berat. Kadang kita pun tak perasan perkataan tu disebut, dikatakan kepada ulama dan Tok Guru. Jadi jaga tadilah kita punya janji dengan Allah. Yadullah faqaidihim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Kan? Itu yang disebut oleh apa nama oleh apa para sahabat buat pengakuan dengan Nabi, sanggup lagu mana pun redah lagi ya. Kalau orang bagi pitih kita, takkan kita nak kata uduh dia? Tak ada orang kata uduh, orang bagi pitih.
Kan? Ataupun dia duk puji kita, kita tak kata hujuh dia. Orang yang duk bagi pitih, bagi mewah, bagi keseronokan, bagi pangkat, bagi jawatan, mana ada orang kata hujuh dia? Tak ada. Kalau kata hujuh pun dia tak kata depan, dia kata belakang-belakang je. Dia takut pitih hak bagi itu tak dapat pula, tak bagi dah kalau tahu. Jadi Islam ni bukan gitu. Kita Islam ni agama, tok guru kita, ulama kita, nabi sendiri pun dia tak bagi pitih, tak bagi duit. Nabi-nabi dan para ulama dia tidak agihkan kepada kita kekayaan, tak bagikan kita emas dan juga perak. Tak ada. Tak ada seorang. Yang hendak bagi ni orang lain. Orang lain dia bagi, tapi tujuannya supaya orang tadi tinggal Islam. Bagi jawatan, tapi kamu kena ikut aku. Jangan ikut Muhammad. Jangan ikut ulama. Jangan ikut tok guru. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu. Jadi Nabi Allah dengan Rasul ni dia sama je. Aminu billahi wa rasulihi, sama je. Orang yang batal iman dia dengan Allah, dengan Nabi pun dia akan batal juga. Orang yang bagus iman dia dengan Allah, bagus dengan Nabi, bagus dengan Nabi, bagus dengan Allah iman dia. Wa anfiqu. Jadi dia punya ciri-ciri keimanan tadi, Allah Ta'ala dia bagi, tak kira pada siapa pun, orang Melayu, orang Arab, orang putih, orang Siam, bangsa tu Allah Ta'ala juga jadi. Jadi banyak-banyak bangsa tadi, kalau mereka tadi Islam ataupun mereka pilih beriman kepada Allah, maka baguslah orang tu. Walaupun dia orang Siam ataupun dia orang asli asalnya, kan? Ataupun Bangladesh, orang Bangla, ataupun keturunan orang hitam. Yang hitam lah, gelap tu. Ha, yang kulit hitam. Kita kata orang kulit hitam ni macam mana je, gelap kan? Tak? Nampak gigi yang butir mata dengan gigi je nampak. Tapi bila dia Islam, baguslah. Islam tak kira rupa payah, hidung macam ke, mata biru ke, apa nama ni, tak kira. Kan? Tubuh tinggi lapai, besar, segar, handsome, tu body Allah Ta'ala kira dalam ni, yang dalam gitu. Inna Allah la yanzur ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Hadis Nabi, Allah tidak memandang kepada rupa parah kamu, tak kira harta benda kamu, tetapi dia pandang, dia ambil kira qulubikum, hati. Hati ni maksud dia tengok kita ni beriman ke tidak, terima ke tidak Islam, terima ke tidak hukum hakam Allah Ta'ala, terima ke tidak RU 355. Nah, tu nak mula tu Ustaz. Sebut 355 tu dia mula, kalau hak tak nak juga dia gelisah, panahlah tu. Kan? Ada orang Melayu tak terima RU 355. Dekat Masjid Khairiah tu baru ni ada dia panas sikit sebab kita sebut RU 355 lah. Dekat masjid tu ada 2-3 ekor dia punya tu, memang dia tak boleh terima hari 355. Bising sampai ke, lepas tu dia panahkan imam. Ada satu imam tu dia ni sikit, apa nama ni, macam lalang sikit lah. Apabila hak tu pergi cocok, jadi imam tu panah jugalah. Saya telefon imam satu lagi. Sebab bila telefon saya, Ustaz ni abang cerita lah. Saya call imam sore lagi, saya kata Ustaz tolong sejukkan imam kita tu sebab dia kena cocok ke hak tu kita. Jadi 355 pelik juga sebab orang Melayu ni Islam,
Orang Melayu Islam. Tak kiralah dia tu apa PAH ke UMNO ke PKR ke DAP ke PAN ke apa semua tu. Nak ceritanya Melayu. Mu ni Melayu Islam, tapi tak boleh terima hari ke 55. Kenapa? Bukankah hukum Islam tu? Kalau hukum Islam maknanya kamu ni Islam, Melayu tu Islam. Nak terima lah. Orang Melayu tak kira lah, orang Islam, orang Islam tak kira Melayu sama, Islam. Kalau dia tu orang Islam duduk kat bumi Malaysia, dia kena akur dan kena terima RU 355. Kalau dia tak terima, dia pertikai, dia rasa tak betul RU 355 ni yang dibawa oleh PAH dan juga UMNO ni, maka dia kena mengucap semula. Sebab akidah dia dah terbatal. Kalau talak hukum hudud, sama juga. Pertikai hudud, pertikai lawan ataupun senda, buat main-main, tolak, menentang, semua tu dia bagi dah terkeluar daripada rei, daripada landasan Islam, dah terkeluar. Jadi kalau dia nak juga iman, nak juga kepada Islam, dia kena mengucap balik. Dia nak mengucap balik macam mana? Ustaz dia pun tak reti, dia pun tak tahu. Akidah dia dah terbatal. Kok dia tu dia punya hal. Kita tu belum beritahu. Kita beritahu macam ni batal. Jadi ikut Cina, India, ada Cina, India dekat Malaysia ni yang memang dia orang ni lawa pun. Tok Guru dah beritahu. Satu parlimen, dah cukup yang parlimen duk rata duk berceramah, merata riti dia ceramah. Faham dah dia, faham bahawa hukum ni, RU 355 ni tak ganggu dia pun. Orang Cina, orang India yang bukan Islam tu, dia tahu. Hukum tu, kita cerita dia, tak ganggu kamu. Bukan kena hukum kat kamu pun sebab kamu bukan Islam. Habis kenapa dia lawan juga? Kenapa dia pertikai? Kenapa dia menentang? Dalam keadaan dia dah tahu bahawa hukum itu bukan untuk dia, bukan dia pun, bukan kena ke dia pun, tak ada kena langsung. Kenapa dia lawan? Kerana orang-orang ni, orang kafir ni, orang bukan Islam ni, walaupun dia tahu bahawa undang-undang Islam tu tidak kena dia pun, tak hukum dia pun, dia lawan tu kenapa? Sebab dia tahu kalaulah Islam ni kita guna pakai dibuat kuasakan dalam masyarakat Malaysia, orang akan tengok, semua masyarakat akan melihat bahawa keberkatan dan keindahan Islam, dia orang akan nampak tu. Dia tak nak Islam ni akan dipandang mulia, dia tak nak hukum Islam ni orang akan melihat indahnya Islam. Dia tak nak tengok tu. Dia bukan takut hukum Islam tu kena dia. Memang dia tahu dah hukum Islam tak kena dia pun. Tapi dia tak sanggup melihat Islam ni indah apabila digunapakai dalam negara. Yang itu sebenarnya. Bagus Islam ni. Sebab tu Tok Guru pergi ceramah, pergi taklimat, pergi bagi penerangan di Singapura kan. Di Singapura. Seorang pun dari kalangan parti PP apa, PP, PAP ke apa, Singapura tu kan, dia mengantar Singapura tu. Seorang pun tak berani nak tanya, tak berani nak tanya. Lah sekali dia bincang bak lain, bak luar negara, antarabangsa. Jadi panggil Tok Guru pergi jelas masalah hukum hudud RU 35 ni. Tok Guru Hajadi pergi dulu, pernah Tok Guru pergi. Ingat ke dia orang nak tanya balik ataupun hentam balik penjelasan Tok Guru tentang hukum hudud? Tak, Tok Guru Haji Hadi kata dia orang tak berani nak tanya, tak tahu nak tanya. Dan dia penjelasan Tok Guru tentang keindahan, kehebatan, keagungan, kemuliaan Islam, memang mereka faham. Orang bukan Islam pun faham. Memang Islam hebat, bagus. Tak ada seorang pun tanya. Last sekali dalam cerita Tok Guru lah dia sebut, Tok Guru kata dia orang bincang benda lain lepas tu. Tak bincang pun masalah hukum Islam. Yang pelik ni kita orang Melayu ni, kita Melayu ni. Kenapa jadi bengong ni? Orang Melayu bukan kita sini, orang lain lah. Orang sini okey belaka.
Saya ingat okey berlaku lah sini. Tak ada masalah. Jadi kalau nampak gaya banyak cakap tu ataupun dia banyak komen, banyak komplain tentang hukum-hakam Allah tu, kena jaga-jaga. Maknanya dia dah diserap masuk benda yang tak betul tu. Ada ustaz-ustaz pun. Ustaz pun ada. Cuba mempertikai kan. Ustaz. Ada juga ustaz. Kita tak tahulah lah gitu. Jadi orang ni dia cakap ustaz ni, dia cakap tu macam dia tu lebih pandai daripada ulama-ulama. Dia gini, mudah je. Hukum Islam ke, agama kita ni, akidah kita, iman kita ni, ya tak payah fikir banyak. Dan tak perlu beri pandangan, tak perlu komplain, tak perlu kritik. Orang Islam ni dia dengar ikut je. Itu baru Islam. Kalau dia dengar, dia mengaji, dia faham, dia baca, dia banyak ilmu, tapi dia sendiri pula banyak cakap dan tak bersedia untuk menggunapakai hukum Islam, maknanya dia tak beriman. Dia tak beriman. Banyak cakap kan? Begitulah, gini lah, macam-macam. Seolah-olahnya dia ni nak bagi pandangan. Memang dia beri pandangan. Tapi apakah dia ni dikira sebagai orang yang benar-benar beriman? Apakah dia ni, orang macam ni dikira sebagai orang yang benar-benar patuh dan taat kepada Allah? Nah, kita ingat tak termasuk situ. Sebab orang hak bagus, orang agama dia, Islam dia yang bagus, apabila dengar Islam, dia relax, tenang. Tak banyak cerita, tak banyak. Sebab Quran tu sendiri dalam bab-bab melaksanakan hukum ni, dia tak bagi peluang kepada kita untuk fikir pun. Potong tangan, Allah Ta'ala kata. Kita kena fikir lah. Dah, maknanya nak kena potong tangan tu begini. Ulama'nya letakkan syaratnya, rukunnya, apa semua. Ambil barang curinya banyak mana. Cukup. Jadi kita tak payah fikir. Semua benda ada situ belakang tu. Sekarang ni orang duk fikir, dia duk fikir. Fikir macam mana? Dia fikir, dia kata dia nak juga. Tapi dia fikir lagi lagi. Duk rendah lagi, rendah, duk tepuk. Duk tepuk nak ke apa dia? Ni benda tu siap dah sini. Tok Guru kata kita nak buat. Bersedia dah. Orang ni kata tak boleh lagi. Lepas tu dia kata gini. Banyak tu dia punya simpan siur dia. Jadi Al-Quran kata innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang benar-benar beriman kepada Allah, innama kana qawlal mu'minin, sesungguhnya perkataan, cakapan orang-orang yang beriman, idza du'u ila Allah, apabila dia diajak untuk bertahkim, berhukum dengan hukum Allah, liyahkuma bainahum, untuk diputuskan antara mereka, ay yaqulu sami'na, bahawa mereka itu berkata dan bercakap, sami'na, kami dengar ya Allah, wa atta'na, dan kami patuh. Bukan kata tunggu kita fikir dulu, kita selidik dulu, kita kaji dulu. Allah Ta'ala bagi tahu kita, mu kalau kamu betul-betul nak beriman ni, dia caranya macam ni. Tiru macam para sahabat ni. Kita dengan sahabat kita lebih baik ke? Tak. Kita dengan sahabat, kita dengan orang-orang dulu, orang Islam zaman dulu lebih baik daripada kita hari ni. Sebab orang dulu tak banyak teori, tak banyak fikir, tak banyak cakap, tak banyak songeng. Apabila sebut cerita Islam, dia orang senyap je. Akan ikut je. Baru jadi bagus. Baru tak jadi balah, baru tak jadi bising.
Sekarang dia ada banyak grup sekarang. PAN lagi, DAP lagi, Dr. Asri Mufti Perlis lagi, Dr. Ruzaimi lagi, Dr. Belakon ni. Cakap banyak ni, cakap banyak ni. Ngaji Islam. Pelik kan? Saya buka, kita ada buka YouTube dulu, dengar dia cakap. manusia ni duk berasa dia ni sikit sangat kok. Dia ni berasa sikit sangat. Memang kita dengar dia cakap tu, sekali fikir memang logik lah benda yang dia sebut-sebut tu. Apakah kamu ni layak kamu beri buah, beri fikiran kamu, pandangan kamu apabila berdepan dengan Allah, Allah apa ayat Quran? Kita ni apabila berdepan dengan hadis Rasulullah, berdepan dengan ayat Quran, mula ayah fikir, mula ayah cakap lah senyap je. Walaupun dah ada pakat PhD, Dr. Zami ada PhD, Dr. Asri PhD, Zamihan tak tahu ada ke tak ada. Saya tak yakin ni. Sebab ada orang kata dia tak dapat lagi. Ni semua ni. Tapi Zamihan dia tak talak hari 355. Dia tak pertikai. Jadi sakat tu banyak tu. Beginilah, beginilah, macam-macam dia sebut tu. Kenapa ni? Apa apa hal kamu ni jadi macam banyak mulut ni? Kenapa? Kan? Jadi kalau sahabat, kita baca Al-Quran ni, dalam Al-Quran ni cerita para sahabat. Para sahabat ni, dia ikut je, banyak ikut je. Habis sahabat tak boleh bagi pandangan ni, tak cerdik ke? Sampai tak boleh cakap. Tak, sahabat-sahabat tu lagi cerdik daripada orang hari ni. Lagi cerdik daripada doktor-doktor yang ada pada hari ni. Yang duk, dia duk rasa dia cerdik hari ni tu, sahabat dulu lagi cerdik daripada kamu. Manusia zaman dulu lagi cerdik daripada kamu, lagi bersih daripada kamu. Tapi tak banyak songeh. Kita duk ingat orang-orang gini ni berat juga. Dia kena seksa kepada Allah Ta'ala, kena seksa. Sebab dia duk rasa dia cerdik. Kita dah sebut selalu orang yang cerdik apabila dia boleh setia dengan Al-Quran, boleh tunduk, boleh patuh Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina amanu ma'ahu ashiddaa 'alal kuffar ruhamaa bainahum tarahum ruk'an sujadan. Tarahum ruk'an sujadan, sentiasa tunduk, rokok, patuh, setia kepada Allah dan Rasul. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, sentiasa mencari kehebatan, kemuliaan di sisi Allah. Bukan cari kemuliaan daripada di kalangan manusia. Dia kononnya dia bercakap banyak, dia bagi komentar, dia bagi buah fikiran tu, seolah-olahnya dia ni tak sama dengan orang, dia tak sama dengan Tok Guru, dia lebih hebat daripada Tok Guru dan dia patut dimuliakan. Dia kata saya tak ada kena-mengena pun, dia kata saya tak ada hubungan dan tak ada kena-mengena dengan jamaah Islam, kata Dr. Ruzaimi. Kamu sedar tak apa hak kamu cakap? Saya bukan nak bergaduh dengan dia. Tapi dari sudut kita Islam, kita tak ikut jemaah ke, kita tak ikut parti ke. Kalau jemaah Islam tu, kita kena iktiraf, kita kena akui. Kalau kita tolak jemaah Islam, makna dengan kita-kita sekali tertolak. Siapa dia nak iktiraf kamu? Jemaah Islam nak terima kamu sebab kamu tolak dia. Kita akan masuk syurga bersama dengan Rasulullah, bersama dengan kepimpinan Islam, bersama dengan jamaatul mukminin, kumpulan orang-orang beriman yang Islam. Kita tak masuk seorang. Sekarang ni dia rasa dia cerdik seorang, jemaah Islam pun dia tolak. Tengok. Tak nampak ego tu. Ego, dia punya ego. Ego, keakuan. Kalau bahasa Arab dia sebut ananiyah. Ananiyah ni bangga diri sendiri. Orang lain dia tak boleh ikut belaka. Aku je, aku, aku je. Hak tu tak betul, hak ni tak betul, dia je. Aku je. Memanglah kamu tu mengaji, tapi tak boleh macam tu, salah. Jemaah Islam tu
Tok guru dia berjuang Islam daripada zaman mana lagi? Habis dia nak pelakih jemaah Islam. Siapa dia yang pimpin jemaah Islam? Tok guru. Saya tak ada hubungan, saya tak ada apa-apa, tak ada kaitan pun dia kata dengan ni puan-puan ni jemaah Islam. Ustaz Nasaruddin Tantawi pergi jumpa dia, Ustaz apa nama Latif Takiyuddin pergi jumpa dia. Oh, jadi lagi lah buka saya, kononnya dia tu besar pula. Lepas tu cubalah dia tolak lagi. Saya tak ada hubungan dengan jemaah Islam, tak ada hubungan dengan Patipah. Tak boleh lah gitu. Dipanggil sombong, angkuh, takabur. Kan dalam Quran dia beritahu manusia ni dia akan jadi angkuh, dia sombong apabila dia dah ada ilmu. Ha, kan betul tu. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Tidaklah mereka itu berpecah, berbuak-buak kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Ada-ada ilmu, pecah, balah. Sebab apa? Sebab dia cara dia, hatu cara hatu. Aku tak ikut kamu, aku pun cedek juga. Hatu dan cara dia. Sekarang ni bukan nak suruh ikut gitu, ikut Islam tu. Tok guru bawa Islam, kita kena ikut Islam yang tok guru bawa tu. Berapa banyak, berapa ramai dah tok guru ni mati berselerak, berselerak mati dalam memperjuangkan Islam di bumi Malaysia. Kita ikut hatu lah, jangan dia ikut hal lari, hal lepas tu. Hatu biar mampu kering dia. Hal lari, hak lepak, hatu tak lama lagi tu kata mampu kering. Tok guru Haji Hadi sebut dah mampu kering buat tu. Tu dia tok guru sebut tu, dia akan jadi tu. Sikit lagi dia tengok lepas ngundi ke bila mampu kering, senyap jadi ular air habis. Ular air tak ada bisa. Jadi ular air macam singa tinggal gosi. Mampu kering tok guru sebut dah, mampu kering. Dia rasa dia hebat sangat sebab puak-puak dia ni ada doktor. Banyak doktor belakang kan. Satu doktor, satu doktor. Doktor kepala bapak ni. Doktor perasan. Dia perasan dia doktor. Satu PhD, ada PhD macam-macam. Tok guru tak ada PhD kata dia. Ha, tengok. Tok guru ni Aziz tak ada PhD. Tok guru ni Tok Haji Hadi tak ada PhD. Ustaz Fatina arwah ni tak ada PhD. Puak dia PhD habis. Nak buat apa ni PhD kamu? Masuk lembab kubur, bukan lelaki tanya PhD kah? Tak ada. Bukan lahir tak berajak. Tak perlu buat PhD. Orang yang tak mengaji pun, kalau dia beriman dengan Allah Ta'ala, kita dah sebut selalu, dia lebih baik daripada yang tak mengaji. Orang yang tak mengaji, tapi dia beriman, bagus dia, ikut ulama, ikut Islam. Orang tanya mengaji, dia tak kerti, dia tak mengaji, tapi dia beriman. Hak ni lebih baik daripada hak mengaji. Habis nak buat apa doktor? Doktor makin hamun ulama, makin hamun tok guru, guna title doktor dia tadi, cari landasan, cari buah fikiran, cari pandangan, tolak RU 355. Nak buat apa PhD? Masuk tu sampah ya. PhD lah ke? Doktor Mujahid PhD. Doktor Hatta. Mak Wan tak ada PhD. Ni semua ni pengkhianat. Bukan amanah, pengkhianat. Patut tak boleh buh nama amanah. Buh nama pengkhianat. Jadi Allah Ta'ala dia ikut susunan, susur gala ulama-ulama daripada dulu tu dia tu sampai sekarang. Sekarang tinggal seorang je dah. Seorang je kita sekarang. Tok Guru Haji Hadi je tinggal lagi. Ini ada seorang Tok Guru ni pun dah berterabur habis dah. Orang dah ni dah pening dah, jadi bengong habis dah. Habis sikit lagi kalau Tok Guru Haji Hadi mati, saya rasa lagi teruk bengong.
Tak ada lah Tok Guru. Tok Guru Haji Hadi mati, tak ada lah Tok Guru. Masalah ni lah sekarang ni. Tak tahulah, sikit lagi takut ada Tok Guru lain Allah Ta'ala hantar pula. Setakat ni Tok Guru Haji Hadi je yang kita kenal sebagai Tok Guru lah. Hak mengaku jadi Tok Guru memang ramai. Hak tu tak boleh buat kira, tak masuk buku. Tinggal seorang ni Tok Guru Haji-Hadi ni daripada zaman mana ni? Islam. Dia tak tinggal, pegang je. Cuba bayangkan kalau Tok Guru Haji-Hadi hari ni tinggal Islam juga, jadi macam pan juga, lagu mana? Dia masuk pan juga. Tapi Allah Ta'ala dah jamin, Rasulullah dah jamin dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-aqli la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Sebagaimana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak akan habis, tidak akan pupuh atas muka dunia ini, di Malaysia ke, di Indong ke, di mana, tidak akan pupuh Islam. La tazalu ta'ifah, tidak akan pupuh satu kumpulan. Maknanya bila-bila masa pun Islam ia akan ada. Dekat mana sekalipun Islam itu akan ada situ. Satu kumpulan yang mempertahankan Islam. Kalau kat Malaysia ni jamaah Islam PAS. PAS. Ini satu puak yang mempertahankan Islam. Tak ada hal lain, tak ada. Sekarang kita dapat kerjasama daripada kerajaan pusat, UMNO. Pertubuhan Melayu, UMNO bantu untuk melebarkan, meluaskan ruang lingkup Mahkamah Syariah. Bagus. Sekarang ni dapat kerjasama daripada orang Melayu juga, iaitu Melayu UMNO. Maknanya sekarang orang UMNO pun dah jadi baik. Walaupun ada yang masih tak baik. Ada hok orang panggil terlajak terlampau bengong tu, memang dia tak habis lagi bengong. Ada. Kan? Macam yang kita tengok dalam YouTube tu kan, yang pakai rantai tu. Ada pakai rantai tu kan, yang cakap tu. Ha, itu amnah juga. Tapi hak tu terlampau kuat bengong. Tapi kalau hak biasa-biasa tu, memang dia ikut, sama-sama ikut orang PAS untuk mertabatkan Mahkamah Syariah. Hari 355. Solat hajat di padang marbuk tu, bukan orang PAS saja, termasuk orang UMNO sekali. Orang UMNO dengan orang PAS bekerja untuk menyatukan, menaikkan Mahkamah Syariah. Itu satu pertolongan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tolong sekarang, Melayu UMNO, Melayu PAS kerjasama. Naik kamar-kamar syariah. Habis dia takut apa ke DAP, ya? Takut apa ke Cina tu? Kalau orang Melayu UMNO dengan Melayu PAS ni bersatu, bergabung untuk menaikkan apa hukum Islam ni, maka hukum Islam, agama Islam ni akan jadi kuat Malaysia ni. Saya pedulilah hak tu, adalah sikit lagi tu, Melayu sikit lagi tu, biar clear tu. Kita nanti tengok. Sebab tu guru kata dah mampu kering. Mampu kering. Jadi macam cacing kena panas. Tengok dalam parlimen baru ni pun melopak-lopak macam beruk. Mujur ya Allah Ta'ala tak tukar jadi beruk lalu dalam parlimen. Saya nanti tengok bila nak jadi beruk dalam minit siang. Termasuk mujahid. Kalau dulu, zaman dulu Allah Ta'ala tukar jadi beruk, jadi kerah, lapak-lapak. Zaman dulu, zaman Nabi Musa, zaman Nabi dulu, tukar selalu, body tu tukar jadi binatang. Ada jadi babi, ada jadi anjing. Tukar jadi beruk, tak apa dah kita nak tengok. Wow, Tok Guru cakap tu kan. Tak ada lagi Tok Guru nak cakap. Acuh nak bangun tu dia dah.
Sebutlah dia, sebutlah atuk gatu lah, atuk gal ni lah. Kononnya Tok Guru tak boleh cakap, kena lepas ni dulu. Tapi bagus juga Datuk Azalina Said cadangkan, bagi laluan kepada marhan. Walaupun dia tak pakai tudung, tapi Allah Ta'ala bagi. Itu kata Allah, pertolongan Allah. Tak kira tolong Allah Ta'ala, tolong dia macam-macam. Kita tak pernah fikir pun Datuk Azalina Said bagi laluan kepada Tok Guru jadi. Tengok kerja Tuhan. Allah Ta'ala tolong. Lepas tu ada macam-macam lah. Puak-puak tu dia kata Tok Guru Haji Hadi ni, apa nama ni, dari parlimen ni, kita kena tipu ke UMNO dengan PAS. Dia kata, Pak, dia kata PAS dengan UMNO buat buat apa perancangan. Itu ikut akulah, aku nak rancang apa pun. Duli apa kamu ya. Kalau rancang pun okey je. Tak salah. Untuk memartabatkan Islam ni, kita buatlah apa pun tak salah. Kan dalam perang pun kita boleh bunuh orang kafir yang halang Islam, kita boleh bunuh dia. Kalau nak tipu lagi boleh, tak bunuh lagi, tipu baru. Nabi kata al-harbu khud'ah, perang itu tipu daya. Tipulah. Perang tu perang lah. Nak kuda dengan lembing, dengan parang, dengan bedeng, dengan apa, perang-perang lah. Tapi masa tipu, tipulah. Tipu untuk Islam. Tak apa. Boleh. Jangan dia betul sangat. Jangan dia straight sangat. Nanti kalau kita straight sangat, kita kena tipu. Daripada dia tipu kita, baik kita tipu dia. Tipu untuk Islam. Tipu untuk Islam. Yukhadi'un Allah. Ini sebut dalam Quran kan, mereka itu tipu Allah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wama yakhda'un illa anfusahum wama yash'urun. Mereka tipu Allah, mereka tipu orang-orang Islam, orang beriman. Habis kena tipu dia. Orang kafir lah. Kafir Yahudi, kafir Kristian, kafir munafik, kafir Melayu, kafir apa semua ni. Jenis ni memang dia tipu. Dia tipu Allah. Ingat Allah Ta'ala tak tahu. Tipu orang Islam. Orang Islam ni diberi ilham oleh Allah Ta'ala. Allah bagi ilham, Allah bagi buah fikiran kepada orang Islam. Orang Islam nampak barang yang mana orang Islam kena tipu tu. Nampak. وَمَا يَخْنَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ. Tidaklah mereka menipu kecuali mereka tipu diri mereka sendiri. وَمَا يَخْنَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Mereka tak perasan. Ia tipu Allah, ia tipu orang Islam. Rupanya tipu dia sendiri. Dia pun tak sedar diri. Dia tak sedar benda dia bertipu tu, rupanya makan dia sendiri. Kena balik dia lah, maknanya tipu helah dia, kena balik dia. Kita harap pertolongan Allah Ta'ala ni macam tu lah. Dia nak tipu kita, dia nak jatuh kita, rupanya dia jatuh dulu. Dia nak tipu Tok Guru, nak tipu orang Islam, nak tipu agama Allah. Allah Ta'ala tipu dia dulu. Tengok awal-awal lagi DAP dah keluar pergi. Kalaulah dia duduk lama bertapak sekali dan lepas dia bercatur dengan kita orang Islam, mungkin kita teruk lagi kena tipu. Sekarang ni Allah Ta'ala buat dia awal-awal. Termasuk Melayu-Melayu yang lompat tadi, buang keluar. Sama juga. Maknanya dia orang ni ada strategi, dia ada perancangan nak memusuh Islam. Kalau kata mereka tu dah lepas lagi hari ni, kita tak tahu dia punya strategi. Mungkin tahu-tahu dia orang ambil habis. Jadi Allah Ta'ala buang mereka awal-awal. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Tidaklah mereka menipu kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Dan mereka tak rasa dan tak perasan bahawa tipu daya mereka makan diri mereka sendiri. Antaranya benda itulah. Antaranya
Kita mana tahu, sebab DAP ni dia ada pertalian dengan Kristian, dengan Yahudi antarabangsa. Ni hal terbaru Tok Guru kata, Limbua A ni, DAP ni dia ada hubungan dengan Amerika Syarikat untuk supaya mereka caput tangan urus tadbir negara. Limbua A cabar Tok Guru Haji Hadi pula sekarang. Bawa bukti dia kata. Missionary Kristian antarabangsa. Hak ni dia tak cerita kita. Lingkuan dia tak akan cerita ke Mak Sabu. Dia tak akan cerita ke Salahuddin, Salahuddin Ayub. Dia kat tak akan sebut kepada Mak Awang benda missionary ataupun nak Kristian kan, nak kafirkan Melayu ataupun nak ubah tadbir negara ni bawah kuasa dia orang. Masalah sekarang ni orang Melayu sendiri tak percaya ke dia tu. Tok Guru dia tak percaya. Cina tu, hak kape tu dia percaya pula. Tok Guru cerita ke dia, dia tak percaya. Tapi hak Cina tu cerita ke dia, dia percaya pula. Yang ada jadi terbalik tu, sipir dalam Quran tu bercanggah habis. Dalam Quran kata orang Islam sama orang Islam, dia rendah diri, dia mulia, dia apa semua dengan ini, bagus kan. Ni tak dia macam lain. Lebih-lebih lagi dengan Tok Guru, dengan ulama. Tok Guru ni manusia yang kita kata manusia yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tok Guru, dia tidak Nabi, dia tidak Rasul, dia Tok Guru. Tok Guru dia buat kerja Islam. Ceritanya, mengajarnya, kuliahnya, ceramahnya, didiknya, terbiah manusia ni serupa dengan Nabi. Cuma dia bukan Nabi. Jadi Melayu-Melayu ni dia tak percaya kepada Tok Guru. Ha, ini yang pelik ni. Kita pelik. Kan? Kita lah kata peliknya. Tapi Allah Ta'ala yang sebenarnya tak terima dah dia. Orang yang lawan Tok Guru, yang tak terima Islam, yang talak hukum ni, Allah tak terima dia. Walaupun dia kata dia Islam. Kalau kamu betul sungguh Islam, kamu kena tinggal kapil. Kape tu duduk semeja dengan kamu, duduk makan nasi sekali dengan kamu tu, mungkin nak tinggal dia, mugi jumpa Tok Guru, minta maaf dengan Tok Guru, baru jadi Islam. Selagi mana dia tak tinggal kape-kape tu, maka selamat tu dia tidak akan Islam. Dia duduk sekali dengan kape tu, dia bukan setakat duduk je dengan kape tu. Dia duduk dengan kapir tu tu, dia lawa Islam pula. Itu masalah besar. Kalau setakat nak berkawan dengan orang kapir tu, tak ada masalah. Sekarang ni dia berkawan dengan kapir tu, lepas tu dia serang Islam. Habis Islam lagi ke orang tu? Saya kata tak Islam. Kalau setakat kita nak berkawan dia dengan acau ni kan, kita berkawan dengan acau, kita tak serang Islam, kita berkawan dengan dia je. Tak apa. Sekarang ni dia berkawan dengan tu, kapir tu. Lepas tu dia serang Islam. Sebab kapir tu duduk serang Islam. Pakat pula dengan dia. Dia pun serang juga Islam. Serang Tok Guru. Habis Islam ke lah tu? Tak Islam. Tak jadi Islam. Tak jadi Islam. Kita sebut dah belum ni. Kita nak tumbuh hati, kita nak tumbuh mazhab, kita nak tumbuh jemaah apa pun, biarlah jemaah kita tadi, parti kita tadi membantu Islam yang dah ada. Kalau kita tumbuh parti baru sebab kita benci kepada parti Islam, dan parti baru kita pula lawan pula parti Islam tu, ini tak boleh tumbuh. Sekarang ni dia duduk dalam PAH. Dia keluar PAH sebab dia tak puas hati dengan PAH, nak marah kepada PAH. Buat parti baru, parti baru dia tu serang PAH balik. Tak boleh. Kalau mu tak puas hati sini, untuk tubuh parti Islam, buat cara parti Islam tadi dan bantu balik parti yang kamu keluar tadi. Boleh? Boleh. Kalau tubuh baru kamu serang balik Islam, tak boleh. Tak ada satu kitab, tak ada satu baris, tak ada perkataan yang dibenarkan dalam kitab. Macam tu.
Dalam surah Al-Anfal tu Allah Taala sebut. Tafsir surah Al-Anfal disebut. Ha, tubuh parti baru untuk bantu parti Islam yang dah ada. Ha, boleh. Mentubuh baru melawan parti Islam, tak boleh. Ataupun mu ikut parti yang memang lawan Islam. Tak boleh juga. Dia keluar daripada parti Islam, dia masuk parti lain, parti itu memang ia lawan Islam. DAP. DAP ni memang sahur lawan Islam. Ataupun parti-parti lain yang memang dia lawan Islam, dia pergi masuk dalam parti itu, dia lawan Islam. Tak boleh. Tak boleh. Tak ada satu kitab yang membolehkan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina mursalin ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan rizqan tayyiban. Rabbana aftah bainana wa bain qawmina bil haqqi anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.